bersama aku di sini sama Askui. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah shader lagi ya teman-teman, yaitu top 3 shader realistik yang pernah ada di dunia MCPE ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum aku memulai sebuah videonya itu, baiknya kalian pencet tombol subscribe dan like dulu, oke, biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman ya, biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video, oke. Oke, jadi yang shader pertama itu adalah Bikubik Shader BF versi 2.7 medium ya teman-teman ya. Jadi ini itu alasan aku kenapa milih versi 2.7 dibanding 2.8, karena awannya itu beda ya teman-teman ya. Awan dari 2.7 sama 2.8 itu lebih bagusan 2.7 ya teman-teman ya, menurutku. Karena 2.7 itu benar-benar awannya itu mirip kayak tekstur kayak shader MCPC yang kata vanilla itu, kalau misalnya kalian tahu yang tekstur MCPC vanilla yang seperti di thumbnail ini kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu shader MCPE teman-teman. Jadi itu memang lebih bagus banget gitu ya. Kita langsung masuk aja ke ininya, ke dalam word-nya. Nah, oke, ini dia teman-teman ya. Kalau misalnya kalian baru masuk, untuk tampilan awannya itu seperti ini loh teman-teman ya. Mirip banget kan sama shader vanilla yang di MCPC noh. Awannya ini kotak-kotak tapi lebih ngebras gitu teman-teman ya. Nih, mantap. Dan coba kita masuk ke dalam ininya, dalam ruangan seperti apa ya. Nah, kalau misalnya shader ini juga tampilan dari ininya nih, nggak terlalu silau kuning-kuning gitu ya teman-teman. Jadi lebih natural gitu loh, lebih mantap. Airnya juga di bawahnya itu transparan ya teman-teman ya, mantep juga gitu. Aku pakai shader ini terus nih teman-teman ya, sepertinya karena aku ini emang bener-bener nyari bet, sumpah shader yang kayak gini. Ada shader yang kayak gini yang awannya kotak seperti ini, tapi itu nama shadernya YSBE, pasti itu berat banget ya kan di HP kalian. Di HP ku aja berat banget sumpah dah. Noh, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini Bikubik ini emang medium ini udah nggak berat banget ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang di versi 2.8 itu, sumpah itu sangat-sangat jelek banget menurutku. Awannya nggak ada ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya untuk tampilannya. Dan kalau misalnya untuk malam harinya itu, aku akan ubah ke ini ya, time night. Nah, untuk malam harinya seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalian itu malam harinya lebih gelap atau apa, tapi kalau menurutku ini lebih gelap ya teman-teman ya, malam harinya noh. Dapat gitu noh, awannya kalau malam hari juga dapat temen-temen noh, shadernya sumpah mantep kan. Ini shader yang pertama ya temen-temen ya, Bikubik medium. Dan untuk ininya noh kayak begini noh, teksturnya nggak diubah, cuman penerangannya aja yang lebih diubah ya temen-temen ya. Tapi yang lebih bagus sih ini awan sama airnya doang sih temen-temen ya. Nih kalau misalnya saya noh, mantep ya kan, sumpah. Coba kalau misalnya kita lihat ke airnya ya temen-temen ya. Nah temen-temen, nih hujannya kayak begini ya temen-temen ya noh. Sumpah dah, lebih enak aja gitu dipandang ya kan. Gila, mantap ya. Jadi langsung aja kita ke ke shader yang kedua. Oke, teman-teman, jadi shader yang kedua itu adalah RWSPE atau BE shader ya temennya. Jadi ini tuh menurutku ini shader yang paling realistik di dunia, di persederan MCPE ini ya temennya. Karena dari tekstur awannya itu emang benar-benar ya, nanti bisa kalian cek aja. Jadi kita langsung masuk ke dalam sebuah mapnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam sebuah worldnya. Jadi emang ini shadernya itu yang kureview ini emang lumayan, ya bisa dibilang lumayan berat ya teman-teman ya. Ya kalian minimal RAM kalian 3-4 lah ya teman-teman ya. 3 sampai minimal 3 atau enggak 4 ya teman-teman ya, biar kalian bisa menguasai shader ini. Karena emang berat-berat yang sekarang aku showcase ini, tapi hasilnya itu memuaskan ya teman-teman ya. Jadi untuk awannya itu kalian bisa lihat ya teman-teman ya, ini awannya ini kayak realistik gitu ya teman-teman ya noh. Tapi ini itu awannya itu kayak gimana ya, kayak ngumpul nggak menyebar gitu teman-teman, tapi realis noh. Kalau kayak noh kayak gini-gini nih part yang awan-awan kecilnya itu, mantap teman-teman ya, kayak realis gitu teman-teman ya. Dan coba kalau misalnya kita masuk ke dalam mapnya, ke ruangannya, oh my god, di ruangannya ini lebih gelap ya teman-teman ya. Beda kayak shader Bikubik tadi, mungkin lebih, pokoknya lebih gelap gitu ya teman-teman ya. Pencahayaannya juga kalau tema-tema main game horror sih bisa sih ya teman-teman ya, lebih gelap gitu. Dan untuk bagian airnya kalian bisa lihat no kan, airnya ya sampai kelihatan awannya boy, gila, lebih mantep ya teman-teman ya. Tapi no, aku aja di air ngeframe ya teman-teman ya. Emang ini kayaknya harus bener-bener HP yang kuat banget untuk shader ini. Tapi kalau misalnya di air aku nge-lag, tapi kalau misalnya di
tempat kayak gini aku aman-aman aja ya teman-teman ya. No, jadi kayak gini shadernya teman-teman ya. Untuk awannya kayak gitu dan airnya sih menurutku sih kurang ya teman-teman ya, karena nggak transparan gitu airnya ya kan. Dan kalau misalnya kita ke hujan, apakah yang akan terjadi jika hujan ya teman-teman ya? Time mungkin sunset dulu ya, sunset dulu. Oke, okay. Oh, mataharinya di sini, let's see. Apa yang terjadi ya teman-teman ya? Awannya atasnya tetap biru tapi bawahnya yang kuning ya teman-teman ya. Gitu doang sih. Kalau misalnya clear rain, kita akan bikin sebuah hujan ya bentar. Nah, kalau hujan seperti ini ya teman-teman ya. Efek hujannya itu masih ya masih biasa aja karena ini itu shader bukan tekstur ya. Coba kalau misalnya kita bikin ke malam hari, kita pengen lihat pencahayaannya itu saat malam hari gitu ya teman-teman ya. Oh my god, malam harinya gelap banget dah, sumpah gelap ya. Sabar, ini kayaknya belum render ya teman-teman ya. Ini kayaknya belum render deh. Apa udah weh, ini gelap banget ya malam harinya ya teman-teman ya. Oh, malam harinya udah ngerender teman-teman, gelap banget ya. Noh, bener kan yang aku bilang itu kayak tema-tema horor gitu anjir. Gelap banget ya teman-teman ya malam harinya, tapi kalau misalnya untuk siang hari sih ini sangat-sangat memuaskan ya teman-teman ya. Ini kalian bisa meng-survival siang hari juga lebih bagus, tapi kalau misalnya malam hari itu lebih gelap gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalian bisa menilai sendiri ya teman-teman ya, kekurangan atau kelebihan dari tekstur masing-masing. Jadi langsung aja kita ke tekstur yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi yang shader yang ketiga itu adalah Unreal Graphics Shader 1.0 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mendownload sebuah shader ini itu ada terbagi menjadi 4 atau 3 folder. Yang pertama itu adalah low, yang kedua medium, yang ketiga high ya teman-teman ya. Pokoknya ini kayaknya 3 atau 4 gitu ya teman-teman ya. Jadi aku pakai yang paling tinggi ya teman-teman ya, pakai yang paling tinggi yaitu high. Jadi kalian bisa mendownload sebuah shadernya ini tergantung spek kalian ya teman-teman. Kalau kalian pakai yang high itu agak terasa nge-lag, kalian turunkan lagi ke medium. Kalau medium masih lag, kalian turunkan lagi ke low ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja ke HP kalian, jangan terlalu dipaksa, oke? Okay? Jadi langsung aja kita masuk ke dalam sebuah word-nya. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke dalam sebuah word-nya ya teman-teman. Jadi ini itu bisa disebut juga dengan shader MCP, shader BSL versi MCP ya teman-teman. Dan ini juga udah lumayan berat juga ya teman-teman ya untuk di HP-ku. Jadi untuk kalian yang HP-nya lebih tinggi mungkin ini lebih mantep. Kenapa aku sebut dengan shader BSL versi MCP? Karena ini tuh shadernya itu no, kalau bisa kalian lihat ini shader awannya kalian lihat boy, ini kayak shader BSL weh, sumpah ya. No, sumpah ini awannya gerak loh. Aku ngebohongin temennya, ini shader yang ketiga kak. Jadi aku recommended dari yang ketiga shader ini. Yang paling bagus itu adalah shader yang ketiga. Yang kedua itu shader Wikubik. Yang ketiga ini adalah shader yang tadi aku review yang kedua ya temennya. Noh, awannya aku suka temennya kayak shader Wikubik. Eh, shader BSL versi MCPE. Gila, beda sumpah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah ruangan. No, kalau misalnya dalam ruangan nggak terlalu nge-lag ya teman-teman, tapi kalau misalnya kalian lihat ke awan itu agak lumayan nge-frame gitu ya teman-teman. Jadi kayak begini ya teman-teman no, untuk bagian pencahayaan di dalam ruangannya itu seperti gini. Wow, it's magic bro, ini realis banget dah sumpah. Ini tuh bening banget ya, sumpah bening ya. Jadi kayak begini, airnya no bening ya teman-teman ya, airnya bisa kalian lihat ke bawah, bisa kalian lihat dengan jelas bro. Jadi kalau misalnya kalian menemukan sebuah harta karun di bawah laut bisa kelihatan banget sih sumpah. Nah temennya nih, nah untuk kayak begini ya temennya pencahayaannya. Coba kalau misalnya kita ubah ke mana ya, ke malam hari dulu kali sih. Malam hari aku pengen lihat pencahayaannya di malam hari itu seperti apa ya. Time midnight aja ya, sabi sih. Oke, untuk malam harinya seperti ini teman-teman ya, masih lumayan terang juga ya teman-teman ya. Malam harinya masih bisa kelihatan, nggak kayak tadi ya kan share yang kedua itu. Dan kalau misalnya ke mana nih, aku tadi di mana ya ini ya, oke ini dia teman-teman ya. Untuk bagian lavanya kalian bisa lihat sih ini lebih terang banget ya lavanya noh, lebih merah juga sih ya kan, lebih sangar untuk pencahayaan lavanya ya. Noh ya kan, gila. Coba kalau misalnya ini torch juga harusnya sih lebih merah ya, lebih oranye-oranye gini sih untuk bagian torchnya.
Dan kalau misalnya ke sunrise, apa yang akan terjadi di sunrise? Let's see mana awannya, boy. Mana awannya? Oke. Wow, gila, boy. It's magic ini, sumpah. Sunrise-nya anjir, sumpah mirip banget ke serve ke BSL, sumpah. Wah, sumpah awannya anjir. Nah, oke, teman-teman. Jadi itu adalah top 3 shader yang realis yang benar-benar ada di dunia Minecraft Pocket Edition yang emang realis banget ya, teman-teman ya. Dari bagian awannya itu mirip vanilla dan airnya itu realis, dan kedua awannya itu seperti awan di dunia nyata, dan yang ketiga itu awannya itu seperti BSL di MCPC. Wah, gila, itu sangat-sangat menarik ya, teman-teman ya. Jadi segini aja dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe, di-like, biar aku makin smart ya, teman-teman, buat videonya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai segini aja dulu video kita kali ini. Bye-bye.